Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam semangat untuk seluruh masyarakat yang sedang bersama-sama memerangi pandemi COVID-19 atau virus corona. Dimanapun teman-teman berada, semoga lindungan dari Yang Maha Kuasa selalu menaungi dan semoga kita bisa melewati pandemi ini. Berbagai macam cara telah kita laksanakan kawan-kawan bersama-sama dengan melaksanakan physical distancing, social distancing, pembatasan sosial berskala besar, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker ketika terpaksa harus keluar rumah, mengkonsumsi vitamin C. Itu semua dilaksanakan untuk bersama-sama berusaha melandaikan kurva dan penyebaran, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Untuk seluruh petugas medis yang ada di garda terdepan, kalian semua adalah pahlawan. Semoga lelah kalian diganjar dengan pahala yang sangat luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Dan untuk kaum rebahan, dimanapun kalian berada, ini adalah waktu yang tepat teman-teman untuk menjadi pahlawan. Mari kita bela negara dengan hanya rebahan saja di rumah. Dan kita dari KSU Musik Indonesia tetap mengkampanyekan kepada teman-teman semua agar tetap stay at home atau berdiam diri di rumah. Dan dengan konsep play music at home, kita dari KSU akan berusaha menghibur teman-teman semua agar aktivitas di rumahnya tidak membosankan dan tetap syahdu. Ya. Langsung lagu pertama kita gas. Lagu pertama dari miliknya Abang Ame atau Amnes Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Tulus padamu, hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Oh.
orang biasa. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya harta, yang ku punya ialah hati yang setia. Yang ku punya ialah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah cintaku yang luar biasa, tulus padamu. Ya, lagu dari miliknya Abang Amres Kamaleng, semoga mewakili cinta-cinta luar biasa yang ada di luar sana. Oke Bang Yona, lagu yang kedua nih, lagu masih ya siapa ini? Lagu cinta dari miliknya Abang Ame Amres Kamaleng, Ku Mau Dia. Gas ini ya. Oke, kita gas. Sekedar apa, dan juga harapan ini bukan sekedar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai mengerut dan putih rambutnya. Jadi saksi cintaku padanya, tak main-main hatiku. Apapun rintangan yang ku ingin bersama dia, ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada di kala sesaran serangku. Jaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Wow, tak main-main hatiku. Apapun rintangan yang ku ingin bersama dia, ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada di kala susah dan senang. Oh, 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 oh
Ya, lagu kedua barusan dari miliknya Abang Amnes Kamaleng, Ko Mau Dia. Gue juga mau dia sih, tapi karena masih physical distancing, jadi kangen-kangenannya lewat media sosial dulu ya. Jadi kalau mau apel, kalau mau jalan bareng, ditunda dulu. Karena masih physical distancing, nanti kalau udah banyak kelar baru ngapel lagi. Oke. Baru jalan lagi. Ya kawan-kawan, lagu yang ketiga ini adalah lagu yang menggambarkan kondisi Indonesia pada saat ini. Kita bersama-sama sedang melawan pandemi, kita semua bersedih, tetapi semoga kesedihan ini tidak berlanjut dan Indonesia bisa bangkit melawan pandemi ini. Lagu dari miliknya Eyang Ismail Marzuki, Ibu Pertiwi.
Ngomong-ngomong masalah lagu daerah dan lagu nasional, kita putra daerah Lampung ini juga ada beberapa lagu daerah Lampung yang pada kesempatan kali ini kita akan bawakan lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Om Andi Ahmad, Tanoh Lado. Dan terus di lagu kali ini kita bakalan pakai salah satu style yang ada di Casio Stake 5000, namanya Pop Lampung. Jadi kemarin kan Casio ngeluarin pack Indonesian version, ada banyak banget style, ada dari pop Indonesia, ada balad Indonesia, ada pop Betawi, pop Bali, dan salah satunya Pop Lampung. Dan kebetulan untuk Pop Lampung ini yang buat saya. Jadi kita akan coba untuk tes, kita akan nyanyi lagu dari style yang ada di dalam Casio CTX 5000. Jadi buat teman-teman semua harus nyoba ya. Jangan lupa dong. Casio CTX 5000 ini powerful banget. Oke. Tanoh Lado. Kes. Ah.
Saya percaya dan kita pasti percaya bahwasanya Indonesia punya banyak sekali lagu daerah yang sangat luar biasa. Ngomong-ngomong nih Mas Yona, yui. Corona ini kan dalam suasana menjelang Ramadan ya. Dan kayaknya masih bakalan terus sampai Ramadan. Ya, amit-amit sampai Ramadan, mudah-mudahan sih nggak sampai Ramadan ya. Yui. Amin. Ya, dalam suasana seperti ini tentunya kita butuh obat untuk mengobati hati kita yang sedang sedih. Mudah-mudahan juga bisa mengobati. Makanya kita pilih salah satu lagu ini nih, Obat Hati. Gas. Kaping pate kutu.
Anyway, Bang Yona, kita kan ini lagi gencar-gencarnya mengkampanyekan physical distancing ya. Apalagi untuk teman-teman kita yang sedang merantau di sana, yang ada di red zone ya. Kayak di potensi. Ya. Jadi apalagi yang pemerintah kayak mengimbau ya, mengimbau buat teman-teman yang lagi ngerantau agar jangan mudik dulu. Ya tentunya kalau nggak mudik pasti kangen banget kangen ya banget. Sama orang tua, keluarga, adik kakak di rumah. Tapi kalau kita sayang dengan kondisi yang saat ini ya lebih baik kita mengikuti aturan pemerintah. Kebijakannya jangan mudik dulu ya, kita jangan mudik dulu. Kita tahan rasa kangennya. Nah untuk mengobati rasa rindu kita, ayo kita nyanyi sama-sama nyanyi lagu Ayah dari Miliki Om Rintu Harap. Dan, kaget gue. Okay. Dan di lagu Ayah ini kita juga pakai style yang ada di dalam keyboard Casio Strix 5000, jadi kita pakai Pop Indonesia 2 dan kebetulan style ini saya juga yang bikin. Jadi kita akan coba lagi nyanyi pakai style yang ada di dalam Casio CTX 5000. Agak gas, sombong ya. Anyway, kita gas. Kita gas, guys. Akan ku cari aku menangis seorang diri hatiku selalu ooh.
Oke kawan-kawan, lagu ini merupakan lagu pamungkas di pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Play Music at Home dari Casio Music Indonesia. Kita pokoknya ngucapin thanks banget buat Casio Music Indonesia. Kita udah ngajakin kita dan teman-teman semua di rumah untuk jamming bareng. Semoga teman-teman di rumah bisa tetap safe, tetap aman dengan berdiam diri di rumah. Aku cinta Casio. Anyway, tetap jaga keamanan, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga jarak di tengah-tengah pandemi ini teman-teman. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri, orang tua, adik kakak, keluarga, teman-teman dan sahabat. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa dengan tenang. Dan Idul Fitri nanti kita bisa double winner. Menang dari corona dan menang dari menahan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Oke, lagu terakhir dari miliknya God Bless Rumah Kita. Gas! Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelin, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita. Sini rumah kita, beranjak ke kota yang penuh dengan tanya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Semuanya ada di sini. Buat teman-teman semua, stay at home, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Semoga pandemi segera berlalu. Jaya Indonesiaku. Aku cinta Casio.